si E. Ya, kita mau kemana, Kel? Kemana? Pantai. Pantai. Nih pakai kacamata dulu. Ya. Tutup pintu dulu. Hah? Ya. Ayo. Ya, udah cantik. Yuk, berangkat yuk. Bismillah. Masih yuk. Mungkin ada pasar banget. Apa yang ya? Jangan lupa tengok kanan kiri ya, takutnya ada mobil atau motor. Jalannya lumayan sepi ya guys. Wah, banyak banget tanjakan dan juga banyak tikungan juga. Jangan turun guys, manjat lagi, tikungan lagi. Mantap nih, yang sendirian bisa trek-trekkan ya guys. Pokoknya asik banget ini buat trek-trekkan ya. Tapi kalau yang mau trek-trekkan, perlengkapan harus lengkap, memakai helm dan sarung tangan jangan lupa ya. Ini nanti sebentar lagi kita akan memasuki tanjakan tertinggi ya guys. Untuk yang memakai motor diusahakan menggunakan gigi rendah ya, karena ini sangat menanjak dan tikungannya juga tajam. Pokoknya hati-hati ya guys. Kita sudah memasuki tanjakan tertinggi ya guys. Ini lihat ya, nanjak banget guys dan tikungannya tajam. Pokoknya hati-hati guys. Ini kalau pakai motor metik apalagi boncengan, nggak bisa ngebut guys. Motornya harus benar-benar sehat. Mobil apa? Itu ya.
Hati-hati depan ada mobil truk. Takutnya mundur tiba-tiba. Kita agak menjauh ya. Jaraknya agak lumayan jauh. Kita cari aman. Pokoknya kalau lewat sini pokoknya hati-hati ya guys. Kita harus agak jauh dari mobil truk atau mobil yang besar. Tapi mobil-mobil yang besar jarang lewat sini sih. Biasanya paling mobil truk ini. Soalnya daerah sini sama yang di daerah tertinggi itu sering terjadi kecelakaan ya, remblong atau apalah. Pokoknya hati-hati pokoknya guys lewat daerah sini, di daerah Kedileng. Pakangan sedikit mau gore lah ya betul kan. Ini turunan daerah Sampang ya guys, kita juga harus hati-hati ya nih, soalnya banyak jalan yang rusak. Ini mobil yang membawa keluarga kita ya, ada kakak ipar dan ibu mertua ya, dan sayangnya bapak mertua nggak bisa ikut ya guys karena lagi ada acara, jadi bisa ikut. Mungkin lain kali bisa kesana lagi ya. Ya doain aja ya teman-teman ya, semoga bisa main kesana lagi. Bater teman-teman ya. Kita memasuki hutan gunduk ya, atau alas, sama aja ya. Kalau alas itu kan bahasa Jawa, kalau hutan kan bahasa Indonesia. Ini guys, ini kalau siang-siang tuh bagus banget pemandangannya daerah sini ya. Tuh guys, beda banget kan pemandangannya guys. Ya disarankan kalau lihat sini tuh pagi menjelang sore lah ya, itu masih bagus pemandangannya. Jangan malam-malam ya guys, soalnya dalam malam-malam itu daerah sini tuh sepi banget karena nggak ada penerangan juga dan nggak ada lampu sama sekali. Makanya jangan sampai malam-malam lewat sini, pokoknya harus hati-hati banget kalau lewat sini. Kalau di atas jam 10 mending jangan deh. Kedepannya nanti dipasangin lampu ya buat penerangan jalan lah, agar kalau malam itu tidak gelap banget tuh. Ya kita doain aja ya guys. Kalau musim hujan daerah sini juga rawan longsor ya guys, jadi kalau mau lewat sini pas musim penghujan juga harus hati-hati ya, soalnya gampang banget ada pergerakan tanah. Ya kita jaga-jaga lah ya guys.
Ya ini depan juga tikungan tajam banget ini ya guys. Ini kalau lewat sini harus pelan-pelan di daerah sini nih. Pokoknya hati-hati nih, tikungan tajam banget ini. Jangan ngebut-ngebut kalau di tikungan ini ya bahaya. Cakram kok? Ayo ngobrol baik. Iya. Rame teman sempor dari ini kalau vaksin hari Minggu rame banget. Sempor guys, ini lagi dibuka ini guys, untungnya ya lagi dibuka nih tuh wire-nya tuh terus banget guys. Ini indah banget ya guys, kalau mau foto-foto bisa nih, di sampingnya ada tempat buat foto-foto. Monggo yang mau mampir silakan, bisa foto-foto di waduk Sempor. Tapi jangan lupa bawa kamera ya. Ini daerah sini juga tikungannya juga lumayan tajam ya guys. Pokoknya hati-hati lah mau kalau mau lewat sini. Tikungannya lumayan tajam ya. Banyak tikungannya juga di daerah sini nih, makanya kita juga harus hati-hati, jangan ngebut-ngebut, pelan-pelan aja atau kalau mau dari sini. Memasuki daerah Gombong ini, itu pembatasnya itu depan
pada ikut gombrong. Rest area pom bensin Gombong ini ya, dekat terminal. Kita mampir sebentar buat beli air minum. Lanjut perjalanan kita ya, memasuki daerah Pantai Subuk. Ya udah agak dekat daerah dari daerah sini ya. Alternatif juga ya, kalau mau ke Yogyakarta atau mau ke Cilacap bisa lewat sini. Kalau mau ke Yogyakarta bisa belok kiri, kalau mau ke Cilacap lurus terus bisa. Hati-hati mbak, hati-hati, ngagetin ya itu pakainya ya. Kita yang berkendara, yang membawa motor teman-teman juga harus hati-hati ya, harus lihat tengok depan dan kanan kiri juga belakang. Ini sudah memasuki desa wisata Suwuk ya. Daerah sini sudah daerah wisata ya. Tapi yang terkenal kalau di daerah Suwuk ya pasti pantainya ya, yang indah dan pokoknya sangat-sangat indah lah. Kalau buat anak kecil juga cocok, ada kolam renangnya buat khusus buat anak-anak. Dewasa juga bisa berenang untuk mendampingi putra putrinya ya. Itu dari sini bukitnya udah kelihatan, indah banget ya. Apalagi nanti nih kalau udah di pantai nih, pasti indah banget guys.